Oke guys, nah terciduk lagi di sini di mana Haiko Pandar Beckham sedang berjalan di lokasi syuting ya guys. Dan kita lihat nih dalam BTS-nya sinetron BHS ini, kita terlihat nih Rangga Azob masih saja berdekatan dengan Haiko Pandar Beckham. Di sini bisa kita lihat nih antara mereka berdua sebenarnya nggak bisa jauh-jauh ya guys. Dan kita perhatikan nih di sini di mana Rangga Azob sedang berbincang dengan salah satu seorang pemain dari sinetron BHS tersebut. Coba perhatikan ya para sahabat Haizoper. Nah, terlihat jelas nih di mana Haiko Pandar Beckham masih berada di sisi Rangga Azob. Nah, wah benar-benar nih Rangga Azob dalam hal seperti ini pun mereka masih sempat aja nih berdua dengan berbincang di depan salah satu tim dari BSI ini. Mereka kayaknya serius banget nih ya guys. Dan kita lihat juga nih salah satu tim dari BSI ini mengeluarkan salah satu perhiasan sepertinya nih. Wah, jangan-jangan Abang Azob dan Neng Cantik Haiko nih lagi mau ada acara tuker cincin ya guys. Semoga semua itu terjadi dalam dunia nyata nih untuk mereka berdua. Amin-amin ya Rabbal Alamin. Nah oke okay guys, masih dalam cidukan BTS sinetron BIC ini di mana Haiko Pandar Beckham dan Rangga Azob rupanya lagi briefing nih mereka berdua nih ya guys. Di sini ada Tante Mer yang mungkin sedang menerima arahan dari sang sutradara nih. Dan semua itu mereka lakukan untuk memaksimalkan peran-peran mereka nih ya guys. Sementara Haiko Pandar Beckham berdiri memandangi Rangga Azob sedang berbincang dengan Tante Mer juga. Nah oke okay guys, buat para sahabat Haizoper, kita doakan saja nih semoga Rangga Azob dan Haiko Pandar Beckham ini menjadi pasangan yang begitu serasi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di sini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.